Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama lagi dengan saya Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap modal 221 kelas 2 dan kelas 3. Di sini saya sudah membuat RPP kelas rangkap kelas 2 dan kelas 3. Muatan pembelajaran kelas 2 yaitu pelajaran matematika. Kelas 3 yaitu kompetensi dasar dan indikator matematika kelas 2, kompetensi dasar dan indikator IPA kelas 3, tujuan pembelajaran matematika kelas 2 dan IPA kelas 3, materi pembelajaran matematika kelas 2 dan IPA kelas 3, metode pembelajaran matematika kelas 2. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran Pinquist. Untuk IPA kelas 3, saya menggunakan metode pembelajaran NHT atau Numeric Hand Together. Pendahuluan, di sini guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa. Yang kedua, yaitu guru menanyakan tentang kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti matematika kelas 2 dan IPA kelas 3. Bisa kalian lihat pada tampil berikut. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan dan rangkuman pelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu adanya sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu guru mengajak semua siswa untuk berdoa penutup. Selanjutnya yaitu sumber dan media pembelajaran matematika kelas 2 dan IPA kelas 3. Selanjutnya yaitu penilaian dan hasil belajar siswa. Di sini saya menggunakan penilaian sikap. Penilaian sikap itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, yaitu kerjasama antar kelompok. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.